ada 10 titik yang ataupun simpang yang dilakukan pelaksanaan ganjil genap. Polda dan kepolisian itu membantu mensosialisasi, kemudian juga melakukan pengaturan nanti di dalam pelaksanaannya. Karena waktu yang akan dilakukan adalah dari tanggal 11 sampai 17. Kemudian waktu yang berlaku dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, jam 22.00. Teknisnya gimana soalnya? Ya, jadi kendaraan yang ganjil itu boleh melintasi lokasi simpang tersebut di hari genap. Begitu juga di hari ganjil, kendaraan genap.